maju. Hah, kenapa? Ini timernya bukan yang mundur malah maju. Oh iya, kenapa bisa gitu ya? Lah ini mah bukan countdown, ini count up ini. Waduh, kita mulai aja apa? Ya yuk mulai yuk. Tanggung dikit lagi, sampai 33. Lah kenapa 33? Kan member jumlahnya 33. Yeah. Ya, suka-suka lu dah. Nih, dikit lagi nih. Selamat malam, saya Melody Nuramdani Laksani, GM Teater JKT48. Sebelumnya mohon maaf nih, suara saya lagi gak beres semalam minum Coca-Cola 33 kaleng. Jadi, saya baru ngobrol sama Mas Rangga tentang bagaimana YouTube dan kegiatan konten lagi JKT Agustus nanti. Melalui video pengumuman ini, saya akan menjelaskannya sekarang. Pengumuman mengenai, jika kalian sempat ketinggalan Alphabetical Showcase yang sudah digelar sejauh ini, dengerin baik-baik nih, seru nih. Alphabetical Showcase by The Gundam Wota, part 1, 2, dan part 3 bisa ditonton lagi. Bersamaan dengan pandemi COVID, kepastian part 4 sementara tidak ada. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua orang untuk segera vaksin, supaya kami bisa mulai rekaman. Oh iya, buat yang belum tahu, Alphabetical Showcase adalah sebuah tribute lagu-lagu JKT48. Setlist Alphabetical Showcase sejauh ini adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, Yoroshiku. Kata-kata akan terus berjuang. Segeralah itu takkan tertipu. Dengan ceroboh aku mencintai perasaan. Selangkah di depan, perlihatkanlah mimpi yang hina pembatas. Berwarna merah innocent, seperti gravitasi dengan dua kali jatuh cinta dengan lantai. Oh, 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 your mama, nami desa pura isu. Macam ada dora ibu dengan sinar bulan. Kita move on ya, ganti topik nih. Gebrakan rangprang berikutnya adalah LDM baru. Rangga Panendra akan merilis single baru yang berjudul Sanju Sami Memba no Uta, lagu 33 member. Single baru ini akan dirilis pada tanggal 1 Agustus 2021. Tentang lagu ini, berbeda dengan LDM-LDM sebelumnya, ini adalah Super LDM, karena isinya bukan cuma satu member, tapi semuanya. Cie, bikin LDM lagi Bang Rangga. Selain perilisan LDM baru di awal Agustus nanti, Rangprang akan melaksanakan showcase tribute to JKT48 di rumahnya. Konsepnya adalah ngamen online, ya kayak yang udah-udah. Dalam perkontenan konten lagi JKT, masih ada banyak sekali potensi yang bisa digali. Setelah ini pun, para member dan staff akan bekerja keras untuk memberikan konten-konten yang semakin seru, semakin dalam, semakin impresif. Mari kita nantikan. Saat ini kita semua memang sedang berada dalam waktu yang sangat sulit. Tapi mari kita melewatinya bersama-sama. Pengumuman berikutnya akan disampaikan oleh Rangga Pranendra. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai guys. Teteh Melu, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pengumuman-pengumumannya. Sekarang saya ambil alih ya. Di sini saya mau meluruskan aja alasan dibalik mundurnya Alphabetical Showcase Part 4. Kenapa mundur? Karena ini, tada! Jadi bakal ada tribute to GFriend. Kami, maksudnya kami tuh, saya dan Bang Jonathan Ferdian memang sengaja memakai waktu kami untuk membuat acara ini. Saking cintanya kami sama GFriend, terutama dari lagu-lagunya, makanya kami bikin tribute to GFriend. Kalau menurut gue sama seperti halnya kami bikin tribute to JKT48 itu karena memang lagu-lagunya bagus. Jadi tanggal 31 Juli jam 7 malam
Jangan lupa standby di channel YouTube-nya Bang Jonathan Ferdian. Buat kamu yang tahu GFriend, ini adalah momen langka yang harus kamu hadirin banget. Buat kamu yang nggak tahu GFriend, gue kasih tahu aja nih. Mereka dengan sangat mudahnya membuat gue jatuh cinta sama lagu-lagunya. Kendati bahasanya Korea yang gue nggak ngerti sama sekali. Kenalan dulu dah sama beberapa lagu GFriend. Nih. Oke, jadi sekian pengumuman untuk hari ini. Pengumumannya hitungannya untuk sebulan ke depan nih, selama bulan Agustus bakal banyak banget kejutan-kejutan seru. Bakal banyak banget konten-konten baru. Ya gak sih? Udah, nantikan saja dan enjoy.